Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sahabat sukses Master Riza dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel saya. Meski sudah menikah ya, terkadang rasa cinta itu hilang atau berkurang, hingga akhirnya rumah tangga terasa hambar tanpa adanya cinta. Apalagi bagi pasangan yang belum menikah, hilangnya cinta merupakan hal yang biasa. Bisa jadi dia menemukan orang lain yang lebih membuatnya nyaman, lebih membuatnya merasa tenang begitu. Nah, untuk mengatasi hal ini, Anda tidak perlu galau karena bisa saja Anda amalkan doa mengembalikan cinta yang hilang. Berikut ini adalah doanya. Doa ini akan saya ijazahkan kepada Anda semua. Silakan diamalkan dan digunakan untuk hal kebaikan saja ya. Doa ini tidak akan berguna untuk hal yang negatif. Yuk simak amalannya ini selengkapnya. Dan sebelum saya lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan apabila Anda suka dengan video ini ya, apabila Anda suka dengan video-video saya, silakan klik tombol like. Dan silakan sahabat Master Riza, jika ingin share di sosial media Anda. Sahabat Master Riza dimanapun Anda berada, berikut ini tirakat batin mengembalikan cinta pasangan yang hilang. Amalan doa ini yang saya akan bagikan ini dinamakan doa balik rasa atau mantra balik rasa yang dikenal ampuh mengembalikan cinta seseorang. Dan tata cara menggunakannya atau mengamalkannya yakni sebagaimana berikut ini. Lakukan puasa weton 1 hari tepat di hari kelahiran Anda. Misalnya Anda lahir nih di hari Kamis Pahing, maka silakan Anda bisa puasa di hari Kamis Pahing. Ya, puasa sangat penting untuk membuka jalan bagi energi spiritual yang ada pada mantra doa balik rasa ini. Sehingga bisa masuk ke dalam sukma atau batin pasangan Anda atau target Anda. Setelah berbuka dan sholat maghrib, lakukan hal berikut ini. Silakan duduk bersila dan baca amalan doa mengembalikan cinta yang hilang berikut ini sebanyak 33 kali. Bacanya sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kamasi kama mati, nuri katanya burung nur hak, katanya Allah. Tunduklah, kasihlah, sayanglah, si sebut nama target. Kemudian kepada diriku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup dengan amalan surat Al-Fatihah 3 kali dan surat Al-Insyirah sebanyak 17 kali. Lanjutkan membaca ayat kursi 17 kali juga ya, dan lakukan terus pembacaan doa mengembalikan cinta yang hilang tersebut setiap selesai sholat maghrib. Baca sebanyak 3 kali saja. Nah, usaha batin Anda ini bisa Anda lengkapi dengan menggunakan mustika puter giling welas asih. Saya akan ambilkan contohnya, mustikanya seperti apa. Ya, atau menggunakan minyak puter giling welas asih pun juga bisa untuk mengembalikan cinta dengan cepat. Nah, mustika puter giling welas asih ini mustika ampuh mengembalikan cinta dan kasih sayang seseorang yang Anda cintai. Mengembalikan suami yang mungkin minggat ya, mengembalikan suami atau istri yang selingkuh, dan mengembalikan cinta mantan kekasih atau pasangan yang berpaling dari diri Anda. Dan mustika puter giling welas asih ini berisi energi pengasihan puter giling yang sudah ratusan tahun lalu mampu menyatukan beberapa hati ya, beberapa banyak hati yang telah hancur. Kemudian bisa disebut dengan sarana rujuk kembali dengan pasangan dan sarana balik dengan mantan kekasih. Kemudian kembalikan keharmonisan hubungan cinta seperti dulu kala, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dan untuk mendapatkan sarana puter giling ini ya, baik berupa mustika ataupun berupa minyak, silakan Anda bisa hubungi saya di 0811 26 80557.
atau Anda bisa buka website resmi saya di www.masterriza.com. Silakan juga cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses, saya Master Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.